Sepia, sini ramaikan. Lagi-lagi cuitan kesepian dari fans dan para penggemar bermunculan di media sosial. Kenapa tidak sepasang calon manten Rizky Billar dan Lesti Kejora sampai sore ini masih belum terlihat kegiatan dan aktivitasnya yang seperti biasa selalu ramai dengan postingan-postingan di setiap harinya. Namun beberapa informasi penting yang datang hari ini mulai dari serius sampai lelucon bermunculan. Bagaimana pembahasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Sore ini 06.07.2021 waktu setempat, beberapa informasi penting mengenai sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora mulai beredar satu persatu di laman pemberitaan nasional sampai laman-laman media sosial. Hal tersebut dikarenakan sama-sama diketahui acara hajatan super mega bintang Rizky Billar dan Lesti Kejora mengalami sedikit kendala dikarenakan aturan baru pemerintah mengenai PPKM darurat yang baru ditetapkan. Setelah melakukan penundaan jadwal dan tayang dari acara hajatan tersebut, beberapa informasi penting yang dihasilkan dari teguran KPI kemarin telah menghasilkan keputusan baru dalam jadwal tayang acara hajatan sang idola yang semula durasi pengajian dan acara adat tradisi tersebut adalah 11,5 jam dan sekarang telah disepakati dengan durasi 3 jam saja dengan mematuhi aturan dan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hal tersebut telah menjadi klarifikasi secara resmi dari pihak stasiun TV Antv sebagai saluran yang akan menayangkan acara hajatan tersebut. Dalam informasi kedua di sore ini adalah dengan ditundanya beberapa acara dan jadwal yang telah dijadwalkan kemarin membuat Daniel Eddy atau yang biasa disapa Papa Billar ikut bicara dan berpesan kepada semua Leslar lover yang ada di mana saja agar mematuhi seluruh keputusan yang telah ditetapkan. Kecewa sudah pasti, namun dijadikan semua kejadian ini adalah hikmah dari Yang Maha Kuasa. Kita tahu posisi dunia sekarang sedang mengalami musibah yang sampai saat ini belum kunjung-kunjung selesai. Kita berharap semua cepat berlalu dan kita bisa hidup normal lagi seperti biasa. Diharapkan semua Leslar lover maklum dengan situasi dan kondisi, ujar Daniel Eddy hari ini. Dalam pesan tersebut juga terucap bahwa baju dan busana pengantin dan seragam Rizky Billar dan Lesti Kejora sudah siap. Namun apalah daya, kita hanya manusia yang bisa berencana namun Tuhan yang memutuskan, tambah Daniel Eddy. Informasi selanjutnya datang dari sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora yang sampai hari ini masih belum memperlihatkan kebersamaan mereka di layar kaca. Hal tersebut dikarenakan beberapa jadwal kegiatan yang masih terpisah satu sama yang lain. Hal tersebut juga diungkapkan senada oleh Dery Saputra yang ditemui di kawasan Persari Jakarta hari ini. Ditambah lagi memang keadaan sekarang menuntut semua lini harus menjaga jarak dan membatasi kegiatan. Bahkan jadwal beberapa agenda syuting pun juga ikut dipangkas atau dikurangi. Kita banyak istirahat hari ini dan semoga wabah ini cepat berlalu, ucap Dery Saputra. Dalam masa-masa seperti ini memang sangat berat bagi semua orang untuk beraktivitas, apalagi dengan sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora yang dapat dipastikan juga mengurangi intensitas kegiatan di masa pemberlakuan PPKM darurat saat ini. Hal ini membuat kerinduan bagi para penggemar dan fans saat ini tidak terbendung lagi. Beberapa lelucon dan meme lucu juga ikut menjadi informasi penting dan menarik di sore ini.
Beberapa caption dengan tulisan lucu dan baper juga ikut ramai di sore ini. Ada juga postingan dari fans dan penggemar yang bersua foto dengan tulisan yang sangat membuat kita tertawa dan ikut-ikutan seru melihatnya. Ada juga berupa puisi rindu dengan tulisan dan rangkaian kalimat yang sangat menyayat hati atas rasa yang sedang dirasakan oleh para penggemar yang ada di media sosial. Semua yang dilakukan tersebut dikarenakan kecintaan dan rasa sayang yang tulus dari para fans dan penggemar terhadap idola mereka, Rizky Billar dan Lesti Kejora. Semua curhatan, tulisan, dan meme tersebut telah cukup menjadi bukti atas fenomenalnya pasangan muda Rizky Billar dan Lesti Kejora hari ini. Semua ikut bersuka cita dan merasa larut dalam situasi kisah cinta antara Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sampai berita ini dilansir, masih banyak netizen yang menunggu-nunggu postingan terbaru dari sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dengan euforia di sore ini bisa dikatakan momen haru dan baper bagi fans dan para penggemar atas beberapa informasi penting yang keluar di sore ini. Semoga apa saja yang telah dipersiapkan oleh sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora diberi kemudahan dan kelancaran sampai hari H nanti dilangsungkan. Dan bagi semua fans dan para penggemar akan diberi keberkahan dari kebahagiaan yang terpancar dari aura sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora. Begitu juga dengan wabah ini, semoga Allah Azza wa Jalla mengangkat dan hilangkan sembari menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Amin ya Rabb Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.